bolehkah makmum menyimut iPad semasa baca Quran, iPad baca Quran semasa solat? Jadi iPad ada di hadapan, besar, ini seperti ini besarnya, letak kita gantung di situ, atau dengan gaya magnet atau dengan gaya elektronik, sehingga tidak perlu diletakkan di atas tempat ya terkatung-katung bergantung begitu di hadapan kita. Sehingga seketika kita sudah mudah kita untuk memainkannya, mudah kita untuk memainkannya. Ya jelas sudah kita masukkan sih dalam sembahyang. Bari maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jalan. Kali kan jalan itu kan. Kecil lagi. Buka supaya melebar. Jadi ini sekali tarik tangan itu berjalan. Ini sudah satu gerak. Sudah satu gerak. Kemudian kita buka jari seperti itu, lima jari yang kita gerakkan. Apakah ini sama dengan lima pergerakan atau hanya terhitung satu saja? Masih terhitung satu sebab itu adanya di telapak tangan. Berarti baru dua. Tapi kalau seandainya kita mencari surahnya ke hulu ke hilir, salah nih. Nah, itu kaum sebaik kita katakan. Itu beda-bedanya. Jadi memindahkan daripada buka surat kepada buka surat seperti pada waktu kita membalik lembaran Al-Quran. Membalik lembaran Al-Quran tidak ada masalah. Dan perempuan yang pertama, sembahyang dengan diimami oleh hamba saya beliau yang bernama Zakwan, hamba saya, itu Sayyidatuna Aisyah diimami oleh Zakwan dengan membaca Al-Quran yang terbuka. Jadi terserahlah apakah itu dengan Al-Qur'annya, dengan ID-nya, atau juga dengan jenis-jenis yang seumpamanya. Asalkan pergerakan kita itu kita membalik untuk kita memindahkan daripada buka surat kepada buka surat lainnya itu tidak sampai tiga gerak berturut-turut, insya Allah tidak mengapa. Ya.